So itu sahaja ya, promosi semasa XM dan juga Timrex ya. Okay, malam ni dia ada isu teknikal pula untuk suara ya. So terpaksa pula live dua tempat. Okay, wow, okay. Tuan Khalif pun ada ya. Selamat malam Tuan Khalif, Tuan Imran selamat malam, Tuan selamat malam Tuan Fahan ya. Okay, terima kasih semua kepada semua yang sudi join live malam ni ya. So yang dah join tu tolong belanja share ya, supaya kawan-kawan kita tahu kita tengah live ya. Okey baik, so tanpa membuang masa, kita menjemput Cikgu Rashid untuk join live bersama kita ya. Selamat malam Cikgu Rashid. Salam pun. Apa khabar? Baik-baik. Oh, cuti panjang Cikgu Rashid. Pergi mana Cikgu Rashid? Ada dekat ni je, pergi Kedah, pergi Penang, wow, pergi Kelantan. Oh. Kelantan. Perak je. Tua ni, tua Semenanjung. Kita punya tua bila entah ni. Okey, kita ada Tuan Razaidi ya. Terima kasih ya. Tuan Razaidi dari mana tu? Okey, Pak Cik Rashid, ada apa-apa benda menarik untuk share dengan kami? Okey, so saya terus pergi pada inilah, kita punya Fantasy Premier League. Baik, okay, baik. So secara rasminya kita dah tamat Fantasy Premier League. Okay, so sekarang ni kita belum bagi hadiah kan? Bulan 3 dengan bulan 4 ya, kan? Ya, 3, 4 dengan 5. Okay, so kita dah announce bulan 3, 4, 5. Lepas yes, tu kita ada season. So semua ya, tu kita dah publish dalam apa grup Telegram kita. Nanti yes, Bun akan tengoklah syarat-syarat, cukup syarat ya. Nanti siapa yeah, yang layak, dia akan dapat hadiah lah. Okay, so macam saya kata, keep continue support, okay, untuk season depan. Kalau lagi ramai join, kami akan naikkan apa kata, hadiah lah. Okay. Okay, so just quickly saya wrap up. Sebelum pergi overall, saya pergi pada bulan 5. Ini adalah ranking. Okay, Muhammad Ilyas dapat nombor 1. 249, lepas tu Bonnie 244, lepas tu Hairisha nombor 3 lah. Ini adalah untuk bulan 3. Hairisha siapa dia? Sekejap. Tak pastilah, so mungkin dia active trader ataupun mungkin tak, nanti Bun check lah. Okay, so ini adalah baik, untuk Mei. Overall, kita seperti orang kata, dari awal saya rasa semua FC ni lah leading. Okay, tapi saya tak pasti sama ada dia mungkin tak cukup syarat. Okay, so mungkin itulah nombor 2, nombor 3, nombor 4 mungkin ada peluang. Tapi saya rasa nombor 2, Muhammad Ilyas, dia active trader kita lah. Okay, so mungkin kita just check sama ada cukup tidak. So kalau katakan dia tak cukup, dia akan jadi nombor 1 lah, Muhammad Ilyas ni. Nombor 3, Nora Seniza, Tim Abacit. Okay, lepas tu Muhammad Izzuan, lepas tu Boni. Masa beberapa nama lah. So boleh tengok ranking ni dalam grup Telegram kita. Okay. So itu adalah untuk ni. So secara rasminya kita dah tamat lah. Next season kita akan start maybe akhir bulan 7 atau awal bulan 8. Nanti saya akan update dalam grup Telegram lah. Okay. So Bun, tadi saya dengar kita ada kategori baru ya. Hadiah baru untuk ni lot terbanyak. Yeah, last minute. Okay, so apa? Dia dua hadiah. First dapat dua hadiah. Kredit berapa? $20. $20. Nombor dua? Yes. Sama, $20. Oh, maknanya dua orang yang terbanyak akan dapat $20? Yes. Untuk yang join mini contest sahajalah. Okay, so siapa yang mungkin lambat masuk? So, kami dah tambahkan ada dua hadiah. So, $20 kredit. Okay, untuk lot terbanyaklah untuk 2 minggu. Dia untuk 2 minggu saja kan? 2 minggu ni, ya. Yeah, betul. Okay, 2 minggu. So, kita akan tag along dengan kita punya mini contest lah. So, akan datang. Kita akan cuba tengok improvise apa contest yang lain. Supaya kita dapat tambah hadiah-hadiah lain lah. Sebab ini last minute. Jadi, kita bagi 2 hadiah lah. Okay. Yes. Jadi, siapa yang biasa trade, selain dapat profit ataupun tak dapat profit, harap-harap dapat profit lah.
Dengan full margin, lepas tu MC. Ah, tapi mungkin layak juga kalau lot size tu besar. Tapi kita tak nak lah apa, maksudnya MC just nak dapat $20 kredit, MC pula. Ya, yeah, betul. Okay, kalau boleh profit, lepas tu dapat kredit, then sambung, boleh sambung trade following week. Okay, itu saja. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya pasal apa fantasy Premier League. Kalau tidak, saya pergi kepada ni lah, forex factory kita. Okay? Right. So, semalam hari Senin, kita ada news ISM. So, mungkin ada yang perasan US dollar melemah ataupun gold. Siapa yang suka trade gold, dia ni lah. Mungkin perasan pukul 10 malam ke atas ada pergerakan sedikit kepada gold dengan US dollar. So, itu adalah pasal ISM services PMI ni yang apa keluar jauh rendah daripada expectation. Okay, so pagi tadi kita ada Aussie. Okay, bukan surprise tapi selepas rasa mungkin dia tak hike sebelum ni. So kali ni dia hike dalam berapa tu? 25 point. Okay, expectation 3.85 tapi dia naik 4.10 lah. Okay, so malam ni kita ada cuma IBA PMI untuk Canadian dollar. Maybe medium, okay. Tapi saya rasa trader-trader kita jarang trade mungkin Canadian dollar kot. Tapi kalau trade, mungkin ada volatility sikit. Besok kita ada speech. Lepas tu kita ada GDP. So mungkin ada pergerakan sedikit lah. Pagi tadi Aussie kuat, okay. So mungkin, okay, boleh menjadi terbalik besok. Maksudnya reversal ataupun correction lah. Okay, so kita tengok bergantung pada data yang keluar ni. Then petang, maybe chef, okay. Then malam kita ada Canadian dollar, okay. Ini high impact news, okay. Kalau ikut kat sini, tak ada apa-apa perubahan. Tapi mungkin ada hike ataupun tidak. Just ni lah, tengok pada data. Then Khamis kita ada speech. Lepas tu 6 claim, data ni mungkin medium impact saja. Okay, jadi kita just tengok. Jumaat, tak ada apa news, mungkin Canadian dollar lagi. Okay, untuk employment dengan unemployment rate. So, rata-rata minggu ni agak quiet. Lagipun sekarang ni, rasanya next week, 14 dengan 15 FOMC. Jadi, semua Fed Reserve members, semua dekat dalam apa blackout period. Jadi, kita takkan dengar apa-apa lah. Jadi, kalau market gerak tu just ikut apa-apa sentimen yang lain ataupun apa Russia Ukraine ataupun US China benda-benda lain lah. Sebab data ekonomi tak keluar, Federal Reserve members pun tak ada apa-apa speech, okay, ataupun press conference. Okay, so itu saja. Kalau tak ada soalan, saya pergi kepada ni lah terus. Boleh cikgu Asyik. Okay. Okay, so kita pergi pada US oil. Okay, yang ni kita dah lama cerita range bound. Okay, so buat masa ni kita expect macam ni je lah. Okay, tapi oil bit weaker, tapi saya rasa dia akan mungkin rebound sedikit lah, tapi still range bound. Okay, kita tak nampak apa, walaupun ada apa OPEC plus. Rasanya semalam ke dua hari lepas dia ada cut supply, tapi saya rasa bukan semua yang ni. Okay, so tak ada apa positive news yang keluar. Okay, sepatutnya oil naik tapi oil masih apa kata suppress dia punya demand. Lagipun pasal apa tu slow opening apa Chinese economy pasal COVID. Okay, so benda tu still suppress oil demand for oil. Okay, so that's on US oil. Next, kita tengok Nasdaq. Oh, Nasdaq dah sampai dekat zone kita dah. Okay. Okay, so sekarang ni dah sampai almost 14,500. Okay, so saya rasa ini antara zone yang kita rasanya marking sejak berapa? 2-3 bulan lepas ni. Okay. So next, next level adalah dekat 15,000. Okay. So sekarang ni kena tunggulah sama ada market boleh sampai ke 15,000 baru
ke bawah ataupun dia zone sekarang ni. Okey. Sebab ini kalau ikutkan zone-zone yang apa tu broken support become resistance. Okey. Tapi saya rasa market masih macam positif sedikit. Okey, so ada kemungkinan mungkin boleh naik lagi. Tapi saya rasa sebelum dia naik mungkin ada peluang untuk dia buat correction. Sebab ni 13,750 ni dia ada breakout. Mungkin ada correction sedikit. Lepas tu push. Kalau tidak, yang ni bukan resistance dan breakout. Dan bukan buat lower low dan lower high dan continue lower low lah. Okay, so zone ni will be quite interesting untuk watch untuk short. Atau swing sell lah. Okay, untuk long term. Tapi saya rasa masih ada peluang untuk dia nak pergi ke atas sedikit lagi. So market masih positif buat masa ni. Okay. Mana saja. Okay. Next. US30. Okay, US30 belum naik lagi. But kalau kau kan semalam Apple pun ada ini ikut. Ada satu ikut apa tu? Stock Apple semalam kan naik lepas tu dia turun balik. Kan dia orang apa announce iOS 17 lepas tu ada satu tu yang apa Vision Pro. Tak pasti yang harga dia 16,000 tu. Oh, okay. Tak. Yang macam apa augmented reality tu. Yang pakai macam main game tu. Oh, okay. Nah, 16,000. So lepas dia umum tu dia punya share naik ya. Ah. Tapi lepas tu dia turun balik lah. So harga dia almost saya rasa boleh beli sebiji motor ni. Motor-motor boleh beli motor 250cc, 300 lebih yes. cc ni. Okay. Tapi saya tak tahulah siapa yang nak beli apa Vision Pro ni. RM16,000-17,000 harga dia. Okay. So Dow Jones still saya expect ada one or two legs up sebelum sama macam Nasdaq. Then swing sell. Jauh ke bawah lah. Okay, so nanti kita tengok macam mana keadaannya. Then next one. US 500. Saya rasa sama macam Dow Jones. Tapi dia antara Dow Jones dengan Nasdaq. So ada kenaikan tapi tak tinggi macam Nasdaq. So kita still expect ada kenaikan lagi. So kita expect maybe 4,300 4,400 ni we are good zone untuk kita ni lah short ataupun swing sell. Okay, so ada lagi sedikit kenaikan saya rasa untuk US 500. Okay, so last one, Bitcoin. Mana Bitcoin? Siapa yang sell Bitcoin? Mungkin dah untung tadi. Okay, so kalau saya rasa dia turun dalam $1,000 ke tadi, petang tadi. Ya, 26,000 sampai 25,000 ni. Siapa yang short daripada sini ni petang tadi ataupun pagi tadi daripada sini mungkin dah dapat almost $2,000 lah dollar. Okay, so sekarang ni Bitcoin saya rasa on a bigger picture, bigger time frame, kita bagi tahu hari tu 20 saya ambil 4 hourly. Okay, daripada 30,000 lebih ni. Okay, kita pernah mention zone 26 dan 25 dan 24. So sekarang ni 25 dah almost dah sampai. So saya rasa mungkin ada rebound sedikit ke atas. Then maybe ada satu lagi ke bawah 24 dan baru ke atas lah. So mungkin 25,000, apa ni, 300 lah. Tadi dia turun 25,400. Okay, mungkin ada kenaikan dari sini lah. 25,400. Okay. So saya rasa akan ada, mungkin yang ini akan jadi support. Then kita expect dia rebound lah sedikit sebelum mungkin satu lagi leg ke bawah. Boleh nampak?
Boleh. So sekarang ni dia dah turun dah. Dia dah buat new low dekat 25,500. Previous low was somewhere dekat 25,700. Okay. So saya rasa akan ada rebound. Mungkin ada naik sampai 26,000 something ataupun 27,000 dan ke bawah sebelum naik atas lah. Okay, so itu sajalah. Ada persoalan mu? Tak ada juga, Syed. Okay, baik. Terima kasih juga, Syed. So itu analisa untuk